Dengan mengukuran waktu rekapitulasi surat suara anu dierong bakal ilang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nyorang simulasi rekapitulasi suara pemilu secara paralel. Simulasi munggaran dilakonan di Kecamatan Gede Bage, Bandung, Rebo, isuk-isuk. Dina tahun 2018, Indonesia bakal ngelakonan pemilu presiden turta legislatif secara mareng. Bikin ngungkulan waktu rekapitulasi surat suara anu dierong bakalila, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ngelakonan simulasi rekapitulasi suara secara paralel. Rekapitulasi dilakonan kelawan maksimal 4 kelompok secara paralel, kelawan tinimbangan karena jumlah TPS anu ayah. Kecamatan Gede Bage dipilih selaku tempat simulasi munggaran di Indonesia, dumeh wewengkonna deket jeung Jakarta. Dianti kitu jumlah TPS di Jawa Barat oge mangrupa anu panglobana nyaeta 137.000. Ngalibatan eta simulasi teh KPU miharep waktu anu diperlukeun pikeun ngarekapitulasi sora di tingkat kecamatan bisa diukur. Masih ini kalau kemudian desanya banyak, TPS-nya banyak, itu akan kita buat paralel seperti pada hari ini yang tadi teman-teman bisa lihat langsung pada simulasi hari ini, itu kita buat paralel. Kedua atau tiga apa? Empat paralel. Empat paralel, sehingga ini perlu menjadi concern kita semua, baik Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara, juga partai politik, pemerintah, gitu ya, yang keamanan agar kemudian bisa melihat sendiri bagaimana nanti penempatan personil-personilnya di tiap masing-masing panel nanti. Sajroning kitu ngaliwatan sistem rekapitulasi secara paralel, pihak Bawaslu nampak tugas tambahan nyaeta yang harapan saksi ti partai politik katut DPD anu jumlahna nambahan. Ini kecamatan yang representatif. Bayangkan kita akan menemukan kantor kecamatan yang spesial terbatas. Ya wilayah tempat penyimpanan kota juga terbatas. Itu juga menjadi titik sendiri sebelum masuk pada proses kita. Nah, ini dia jadi konsen kita, mungkin ada langkah-langkah antisipasi yang harus kita rekomendasikan bagaimana untuk pengamanan tahapan. Dianti di Kota Bandung, rarancangna KPU OG bakal ngalakonan simulasi anu sarua di Indonesia tebeh wetan, bikin ngungkulan rereged anu disanghareupan baluk kakayaan geografis. Budi Hartati, Bandung TV.